Berikut adalah skuad Indonesia di turnamen Malaysia Open 2024. Turnamen dengan level Super 1000 ini akan berlangsung mulai tanggal 9 sampai dengan 14 Januari di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, Indonesia akan mengirimkan 3 wakil terbaiknya. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Chico Aura Dwiwardoyo. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, Indonesia hanya akan mengirimkan 2 wakil terbaiknya. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusumawardani. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, Indonesia akan mengirimkan 4 wakilnya. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Sementara itu, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, memutuskan untuk mundur dari turnamen dengan level Super 1000 ini. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, Indonesia hanya akan mengirimkan 2 wakilnya, yaitu Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, Indonesia hanya akan menurunkan 3 wakilnya, yaitu Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari.